para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perkara kejahiliahan yang telah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seseorang mencela hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika seseorang mencela hikmah atas segala perbuatan dan apa yang telah Allah tetapkan. Mereka meyakini bahwa ketika Allah menciptakan sesuatu, atau ketika Allah mentakdirkan sesuatu, atau ketika Allah mengadakan sesuatu, atau ketika Allah Azza wa Jal menuliskan sesuatu pada diri seseorang, maka tidak ada maksud apapun dan tujuan apapun. Bahwa Allah tidak memiliki hikmah sama sekali atas apa yang diperbuatnya. Maka sungguh ucapan-ucapan mereka orang-orang jahiliyah sudah Allah Subhanahu wa taala bantah dengan sangat tegas dan sangat jelas di beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di surat Sad ayat ke-27 Allah menegaskan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila." Sesungguhnya kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Allah menciptakan sesuatu dengan hikmah. Kelak kebalikan dari itu semua, bahwa Allah Azza wa Jalla, mereka keyakinan Allah menciptakan sesuatu itu tanpa maksud apapun juga, hanya bermain-main saja. Dan itu tentunya sangat mencela akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Dzalika dhannu alladziina kafaru. Maka yang demikian itu adalah anggapannya dan prasangkanya orang-orang yang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang yang kafir itu dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini bantahan yang pertama, Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, ada maksudnya. Termasuk diantaranya ketika kita sakit, kenapa Allah menuliskan pada diri seorang mukmin dia sakit? Artinya supaya dia dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Banyak diantara kaum muslimin yang mencela hikmah Allah karena dia merasa bahwa apa yang Allah takdirkan atas dirinya itu sesuatu yang tidak dia suka. Kenapa kok saya sakit? Sakitnya itu menahun. Sakitnya kok sakit yang berat? Kenapa kok saya ditimpa musibah? Kenapa kok saya ditimpa kemalangan? Kenapa kok saya tidak pernah beruntung? Akhirnya dia mencela hikmah dan takdir yang sudah Allah tetapkan. Yakinlah apa yang Allah tuliskan untuk diri kita pada saat ini, itulah yang terbaik untuk diri kita pada saat ini juga. Maka mencela hikmah dan mencela takdir yang sudah Allah tetapkan termasuk bagian dari perkara kejahiliahan. Kemudian Allah juga kemudian membantah apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah di tempat yang lain dalam Al-Quran. Di surat Al-Mu'minun kita bisa buka ayat 115 sampai 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah engkau mengira bahwa kami menciptakan kamu secara main-main saja? Padahal Allah menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat? Maka ini sekali lagi membantah anggapan orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan main-main saja. Kemudian Allah juga membantahnya di tempat yang lain di surat Ad-Dukhan ayat ke-38 dan setelahnya.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Dan kami tidaklah menciptakan langit, menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main saja tanpa hikmah. Dan Allah juga membantahnya dengan nada yang sama di surat Al-Anbiya ayat ke-16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Sekali lagi Allah tekankan lagi, dan Allah tekankan lagi di surat Al-Hijr ayat ke-85. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar-benar. Maka ini termasuk perkara yang dimana manusia banyak yang tersesat dalam bab ini. Maka sampai sekelas Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memiliki risalah tersendiri, menulis kitab tersendiri untuk menjelaskan perkara ini. Beliau menulis kitab Shifaul Alil fi Masail Al-Qadha Wal-Qadar Wal-Hikmah Wa At-Ta'lil. Shifaul Alil pada permasalahan qada dan qadar dan permasalahan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam takdirnya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu ada hikmahnya, ada tujuannya. Allah menciptakan perintah, Allah menurunkan perintah, Allah menetapkan larangan, itu ada tujuannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bermain-main dalam apa yang telah Allah tetapkan. Allah tegaskan kembali di surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwa aku menciptakan kalian secara main-main saja? Maka tentu tidak. Dan Allah tegaskan lagi di surat Al-Qiyamah ayat ke-36. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita hidup di dunia akan Allah biarkan cuma makan, minum, tidur, tangi, mangan, turu. Enggak mungkin akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Itu dalam perkara yang besar, perkara kecil saja kita diminta pertanggungjawaban sama Allah. Misalnya para jamaah sekalian masuk ke supermarket yang mart-mart itu, boleh enggak mentang-mentang punya duit, "Mbak, pokoknya sekarang harus tutup ini supermarket, saya borong semua isinya." Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak masuk supermarket ambil keranjang paling gede, turunin barang paling mahal semuanya masuk ke keranjang dia? Boleh enggak? Boleh. Tetapi ingat, di ujung sana pintu mau keluar, kita harus bayar itu semua. Dalam perkara dunia seperti itu. Bagaimana dalam perkara akhirat? Kita melakukan sesuatu hal di dunia tanpa kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat, itu enggak logis, enggak masuk akal. Kita pasti dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Keburukan kita akan dibalas, kebaikan kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa pernah dimintai pertanggungjawaban. Tanpa dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah juga tegaskan lagi di surat Ad-Dukhan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan cara bermain-main saja. Jadi apa yang sudah Allah tentukan, Allah tetapkan, itu penuh dengan hikmah. Allah itu zat yang memiliki nama Al-Hakim, Maha memiliki hikmah. Apa yang dilakukannya, apa yang ditetapkannya, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ada sesuatu yang besar di balik itu semua. Maka dari itu tujuan dari itu semua adalah agar kita manusia mengenal lebih, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya,
agar Allah lebih dicintai, agar Allah diibadahi di dunia ini, agar segala pemberian Allah disyukuri, agar Allah senantiasa diingat, agar Allah senantiasa ditaati. Itu hikmah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian Allah juga kemudian yang memiliki sifat dan nama maha memiliki hikmah, Al-Hakim, dengan tujuan bahwa agar manusia tahu bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kenapa alasannya? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih hidup sama kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memiliki alam semesta. Maka logis kalau hanya Allah yang disembah. Yang enggak logis adalah ketika kemudian kita hanya mendasarkan sesuatu pada ketakutan-ketakutan semu, dan kita menyembah sesuatu yang tidak ada kekuatan secara hakikatnya. Takut kepada penguasa laut selatan, takut kepada penguasa laut utara, takut kepada penguasa suatu tempat-tempat tertentu yang kita anggap wingi dan angker, takut kepada penguasa di Gunung Merapi sana. Ketakutan-ketakutan yang semu, tidak pernah terbukti sama sekali. Maka itulah hikmah yang telah Allah tetapkan, agar kita lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang maha sempurna. Maka ketika kita tahu Allah yang menciptakan kita, setelah diciptakan dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih kemudahan, maka agar kita semakin tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang maha sempurna, pencipta yang maha sempurna. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan takdir sesuai dengan hikmahnya. Artinya Allah sudah meletakkan masing-masing ketetapan dan ketentuan pada tempatnya yang layak. Jadi yakinlah, apapun yang kita dapati hari ini, itulah yang terbaik untuk kita hari ini. Apa yang didapat orang lain hari ini, itulah yang terbaik bagi dia hari ini. Kalau hari ini kita masih montel, teman kita sudah naik motor, teman kita sudah naik mobil, itu yang terbaik untuk kita hari ini. Itu juga yang terbaik untuk teman kita hari ini. Maka jangan pernah melihat sesuatu hanya dari satu sisi saja. Maka lihatlah atas hikmah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan Allah tentukan. Dan kemudian Allah tegaskan kembali di surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berfikir, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan sambil duduk. Wa 'ala junubihim, dan sambil berbaring. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Bukan berdiri ingat kamu, duduk ingat kamu, mau tidur ingat kamu, kayak orang jatuh cinta, Allah dilupakan. Maka kita mencintai Allah sebagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta. Karena bagaimana mungkin kita enggak mencintai Allah? Allah sudah memberikan segalanya untuk kita. Allah yang menciptakan kita, setelah ciptakan Allah ngasih rezeki sama kita, Allah ngasih kemudahan sama kita. Ketika kita mengangkat tangan kita, Allah itu kemudian pasti akan mengabulkan doa kita. Maka kenapa kita begitu pelit atas diri kita, enggan mengangkat tangan kita? Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan atas segala penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Maka mereka pun mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidaklah menciptakan ini dengan sesuatu yang sia-sia. Ketika Allah menciptakan seorang manusia dengan wajah yang rupawan, ada hikmahnya. Ketika Allah menciptakan seseorang dengan wajah yang buruk rupa, ada hikmahnya.
Hikmahnya apa? Kenapa Allah menciptakan sesuatu yang buruk rupa? Supaya yang rupawan itu kelihatan ganteng. Dia dikatakan ganteng karena ada orang yang enggak lebih ganteng dari dia, ya enggak? Iya, ada hikmahnya. Maka dari itu para jami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu itu ada hikmah yang telah Allah tetapkan di dalamnya. Subhanaka faqina adzaban nar. Maka maha suci engkau ya Allah, dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan dan menetapkan takdir, takdirnya tanpa hikmah, maka itu adalah prasangkanya musuh-musuh Allah pada hakikatnya, bukan prasangkanya kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di surat Saf ayat ke-27, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan tanpa hikmah. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Maka itulah persangkaan dan anggapan orang-orang yang kafir. Maka tidaklah seseorang mengingkari hikmah Allah Azza wa Jal, maka dia adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia mengatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa hikmah? Maka pada hakikatnya ini adalah bentuk pengingkaran kepada keagungan Allah, mengingkari kemuliaan Allah, mengingkari kebesaran Allah, mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Dan ini semua adalah sebuah pengingkaran terhadap hakikat penciptaan dan pengingkaran kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa Allah bisa saja mengazab orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Mereka kemudian berpandangan juga bahwa bisa juga Allah kemudian memberikan pahala kepada orang-orang yang setiap hari bermaksiat kepadanya. Maka sungguh jauh dari hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan.